Okay, assalamualaikum. Saya Aiman, technician daripada FR Dato' Swiss. Okay, hari ni kita nak upgrade laptop Asus A45V. Laptop ni banyak jugalah customer kita pakai. Okay, dia sebelum ni pakai hard disk biasa. Dia nak upgrade kepada SSD. SSD dengan hard drive sungguh beza. Boleh google tengok apa beza dia ataupun baca review-review kita tentang SSD. Perbezaan SSD dengan hard disk banyak sangat. Speed, transfer rate dan sebagainya. Banyak nak cakap kat sini panjang lebar. So hari ni nak buat video ni, Aiman nak buat video ni pendek, ringkas dan padat. Okay, dia guna SSD Kingston UV400 120GB. Kapasiti memang kecil. Okay, kapasiti kecil kita boleh tangan ni masalah tu dengan KD. KD ni untuk jadi tempat CD ni kita akan cabut. Okay, kita akan letak balik hard drive lama ni dalam ni. So dia pakai dua hard disk dalam laptop ni. Untuk laptop-laptop biasa ni tak ada 2 slot. Selalunya laptop-laptop gaming je ada 2 slot ni. Okay, kita mulakan. Okay, untuk model ni customer ni buat sekali service, internal service, dust cleaning, tukar thermal paste. So kita buat dululah service dust cleaning, tukar thermal paste dia. Jom kita tengok habuk dia berapa banyak. Okay, untuk model ni korang kena buka semua skru dekat sekeliling ni. Tapi Aiman tadi dah buka sebab nak buat video ni jadi pendek. Okay, so just dah buka semua skru. Kita tolak benda ni, di casing dia, tolak pelan-pelan. Okay, dah buka. Okay, lepas tu tempat CD ni kita tarik. Tarik, bawah tempat CD ni pun ada skru, 3 skru. Aiman tadi dah buka, tak ada masalah. Okay, korang just tarik hard drive ni. Tolak dia, naik ke atas sikit, tolak. Okay, ni hard drive lama dia. Hard drive lama dia, dia pakai brand Seagate, 500GB. Mementos, okay. Kita letak tepi dulu. Sebab kita nak buat internal service dulu untuk laptop ni. Kita tengok macam mana laptop dia. Habuk banyak tak banyak, kita tengok dulu. Buka, dah buka wifi card dia, dah buka kabel dan sebagainya. Skru tadi Aiman cakap, Aiman dah buka semua. So korang pastikan semua skru di bahagian belakang ni buka dulu. Okay, model ni keyboard dia jenis internal bahagian dalam. So korang bila dah buka semua skru, tak payah buka skru bahagian atas dah. So just korang ambil benda apa-apa, tajam, selitkan celah ni. Then popak dia pelan-pelan. Popak dia daripada tepi tau. Tepi, tepi. Okay, dah buka, angkat pelan-pelan sebab ada kabel keyboard dan kabel touchpad. Okay, kabel keyboard dan kabel touchpad. Kita tolak, buka lock dia. Okay, wow, habuk dia boleh tahan. Tengok sikit habuk dia. Berdebu, bersawang. Macam ni kalau dah speed tapi tak buat internal service pun tak best kak. Laptop dah laju, laptop dah gempak, dah power SSD tapi habuk dalam banyak. Kat luar RAM memang cantik. Tapi kat dalaman kita tak tahu. Dalaman ni kita kena buka check dia. Biasalah luar RAM cantik, dalaman. Okay, kat motherboard ni dia ada 4 skru. Macam biasa setiap motherboard dia ada punya marking lah. Dia ada macam mana panah, 1, 2, 3 dan 4. Okay, so kita angkat motherboard dia daripada tepi. Sarang laba-laba, tunjukkan. Okay, nampak sarang laba-laba dia. Banyak, macam mozzarella. Kita tarik-tarik. Okay, kita asingkan motherboard dengan casing ni. Teruk sangat tu bang. First kita clearkan bahagian sini dulu. Okay, sekejap I main clearkan. Alright, kita dah bersihkan bahagian ni. Tapi ada lagi. Susah, kita kena bersihkan elok-elok lah. Teliti. Tinggal sikit-sikit ni. Nanti kita kalau ada mesin hair dryer ataupun kita ada Tuan Sofi ya.
apa-apa blower, kita just tembak balik angin dia. Tembak bagi apa-apa boleh keluar tu lagi better lah. Ah boleh tu, tak ada masalah. Bila tuan free tu boleh datang. Senang malam. Okey, dia dah bersih. Yes, datang Sawal. Okey, okay, asyikkan ada buat dengan ni eh. Datang tempat. So, sekarang ni saya sisi saya bersihkan lagi. Ada buat. Kalau boleh tengok foto dia, sawang dia banyak kan. Okey, boleh tuan. Kita bersihkan dulu. Alhamdulillah semua okey tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setting sini kan. Ya, mana? Okey, abu dah bersih bahagian sini. Kita bersihkan bahagian dalam USB port dia. Ada celah ni, benda kecil yang rumit ni. Kerja ni agak leceh lah. Siapa yang sensitif dengan abu memang tak boleh main dengan kerja-kerja macam ni. Okey. Kita dah habis bagi apa dah buat. Okay, kita bersihkan. Kita buka kipas dia. Kipas ni selalunya ada 2 skru ataupun 3 skru. Tapi untuk model ni dia ada 2 skru. Kita buka. Cabut soket dia di bahagian belakang ni. Soket ni sensitif. Pelan-pelan lah. Siapa yang nak cuba sendiri tu. Nampak sini. Kapet. Kapet tu boleh tahan. Jadi kita tengok thermopaste dengan thermopad dia dekat processor dengan grafik dia macam mana pula. Okay, thermopad dia thermopaste. Dia pakai thermopaste dia memang dah kering dah. Kita tengok. Ha, dah tak elok lah thermopaste kalau macam ni. So apa kita patut buat, kita akan lap balik thermopaste lama dia. Bagi kilat. Dekat dua-dua bahagian. Processor, grafik. Model ni patut grafik Nvidia. Dia tak cepat panas. Tak macam model AMD lah. Dia ni cepat panas. Okay, kita dah bersihkan dua-dua bahagian. Atas dengan bawah. Abang, kapet ni kita bersihkan. Okey, dah tak ada kapet. Dah tak ada kapet. Ni kipas ni kita kena bersihkan juga. Okay, kipas sudah dah bersihkan. Letak tu pepek. Kita buat paste dia. Thermopaste ni lain thermopaste, lain dia punya grade lah. Ada yang bagus, ada yang tak bagus. Macam Aiman pakai jenis Cooler Master Thermo. Okey lah, bajet tak ada mahal mana pun. Dalam sebatang kecil tadi tu dalam tas tergantung atas kedai. Ada kedai jual sampai 50, 70 lebih. Screw balik bahagian heatsink dia ni. Okay, untuk yang first time tengok video dust cleaning ni, okay, ini adalah heatsink, processor dan grafik. Kipas, kipas berpusing, sejukkan heatsink, akan pergi ke sejukkan. Dia akan melalui part heatsink ni dan dia akan sejukkan processor kita dengan grafik kita. Tapi bila habuk dekat bahagian sini terkumpul, angin tu tak boleh nak lalu. So dia tak dapat nak sejukkan grafik dengan processor kita. Tapi bila tak dapat nak sejukkan grafik dengan processor kita, puja punca auto shutdown, no display dan sebagainya akan datang. So
Selalunya orang yang jarang buat servis dan malas nak buat servis lah. Macam macam kita tengok tadi, banyak sangat abuk dia. Kita pasang balik kabel dia. Okey, kita dah confirm, bersihkan sikit nampak dia, cantik. Kita ambil abu. Kita ambil balik body. Tadaa. Okay, body dia dah cantik, dah lucu balik. Kita pasang dulu. Itu saluran dia. Okay, kita pasang balik kabel screen dia ni. Hati-hati di bahagian kabel screen ni, sebab bahagian paling sensitif adalah di situ. Kalau kita salah cucuk ke, salah tekan ke, tak pasal-pasal nanti pasang tak ada gambar pula. Satu kerja lagi kita nak kena tukar kabel screen pula kan. Screw balik ikut anak panah yang kat motherboard tu. And so kat motherboard ni dah ada 4 je anak panah. Kalau lebih tu terbalik. Tengoklah tergantung atas model. Ada 3, ada 4, ada 2. Kita kena pergi kat bahagian-bahagian ni unsel dia ni. Bahagian atas dia tadi rabuk juga, so kita bersihkan dia. Okay, kita pasang balik kabel keyboard ya. Kabel touchpad dia. Tutup perlahan. Macam Aiman cakap sebelum, macam sebelum ni, tekan sekeliling dulu. Okay, internal service dah siap. Saya akan nak bagi Aiman kompon ni. Okay, sekarang time untuk kita gantikan hard drive biasa ke SSD. Model ni dia ada 2 skru je. Dia ada aluminium foil ni. Selalunya Aiman tak buka aluminium foil ni. Tak payah buka pun tak apa. Tak ada masalah, tak ada gangguan, tak ada apa-apa pun. Kita tak boleh. Kita boleh? Dia ni boleh? Okay. SSD dia. Dia tak masukkan dia sini untuk lock dia ni. Dia kan. Kita lock. Satu ni mana satu yang pakcik semalam dia mana? Tas. Tas. Hello. Ni wifi card dia tadi kita cabut, yang kita masukkan. Satu ni mana satu? Tu rompak. Okay, Aiman terpaksa buka benda ni sebab dia nak pasang KD. Kalau dia tak pasang KD, dia nak simpan hard drive ni macam tu je, Aiman hari ni tak buka. Saya terpaksa buka sebab dia tak KD, lebih cantik dan lebih kemas lah kalau kita buka. Dia tak ada, dia tak ada out of station, so bukan tak ada masalah, cuma ofis dia punya ni. Platform yang akan menggantikan DVD write kita jadi 4 hard drive. Untuk yang berminat untuk pakai 2 hard disk dalam satu laptop dan upgrade ke SSD tapi tak nak pakai SSD yang besar, boleh lah pakai KD ni. Dia takkan mengganggu pun performance SSD tu.
Ada juga customer yang pakai hard drive biasa 1 TB dan dia pasang lagi 1 TB untuk pasang LED ni. Katanya tak cukup space. Okay, kita dah pasang. Dan kita cari DVD writer nama dia. DVD writer ni dia ada screw atas dua ni. And casing dia bawah ni. Okay, untuk buka case benda hitam ni, korang cari je paper clip. Cari paper clip, korang kopak macam ni. Kat DVD room ni selalu ada lubang. Semua DVD room ada. So korang tekan je. Korang tekan pelan-pelan. Cari dia lubang. Okay, dan dia tekan terbuka. Bila dia terbuka, dekat bahagian ni ada pin ni. Ni dia soket dia. Kalau kita tak hati-hati buka, boleh patah benda ni. Nanti dia pasang, dia longgar. So, kita buka macam dia dulu. Kalau kata, apa? Kalau tu, kalau ada satu yang tak boleh bagi korang datang servis, ada orang sama ganti balik kat sini. Terima kasih. Yang tu kami jalan plan yang pernah lokasi. Tak boleh ni je. Dia sepanjang. Okay, kita tak ada ni lampu sebenarnya. Okay. So kita dah buka kaki ni. Pasang balik kaki dia. Kalau tidak kita tak nak lock dia. Bagi customer yang nak pakai KD ni, dia datang ada satu set kotak dia tu and screw dia punya ni. So boleh pasang sendiri lah. Dia ada screw dia kan. Kita dah gantikan dia, nampak sedikit macam DVD writer tapi dalam dia hard disk. Okay, come on, kita pasang balik screw dia. Yes, that's familiar. Yeah.
tentang dia video writer ni. Bahagian ni pun kita usir kan. Sebenarnya ada kertas hitam dekat bahagian tu. Letak SSD DVD drive dia. Tutup dia. Bagi dia kemas eh. And then it's done. Dia dah upgrade ke SSD sekarang ni 120GB. Tukar kepada KD dan buat internal service. Okay, terima kasih kepada yang menonton. Sila like, share, comment and subscribe YouTube channel kita. Saya Aiman, technician daripada FR Electro Service. Thumbs up.